Larek. Saiki tak golekno cewek maneh. Cekno apa muka sepet. Endi wedok? Aku lu dendeni. Mungkin awakmu ana sing lali, mungkin ya ana sing ngene lek arek lumajang mesti eling. Soale biyen tau main di ruwet bareng aku sing di musim BK. Ya iki arek. Siapa Fir kabar iki? Kabarku baik-baik saja. Temenan apa ya? Iya, iki dulu. Aku desa. Lah. Lah ya apa? Baik ya. Iya, api-api aja. Alhamdulillah. Apa anune saiki? Proyekmu apa? Aku saiki SPG-an. SPG-an. Aku SPG-an kok saiki. SPG sembarang apa produk tertentu? Sembarang saya cuman saiki lagi kontrak ambek produk satu produk. Open endorse ndak awakmu iki? Kayake rame Instagrammu. Iya, rame wong anu menghujat. Loh. Kan wingi-wingi koyo ndek anu awakmu, apa ndek Bali yo? Iya, aku ndek Bali terus dideportasi. Iya, dideportasi. Ndak pengen balik nang Bali maneh. Ndak. Aku soalnya lagi ono kontrak kerja ndek Malang, makane saiki menang Malang ndak di Bali. Tapi ono rencana balik Bali. Insya Allah ono. Tahun ngarep. Oh, tahun ngarep. Seneng deh Bali. Seneng ya. Enak deh Bali. Teko Bali, Lumajang, ambek Malang. Enak ndi? Enak di Lumajang. Ndak ngentekno duit. Lah terus awakmu lha opo anjuk tutuk Bali tutuk Malang lek enak di Lumajang. Anjuk pasuruan. Kok enggak ono berkelana. Berkelana merantau. Ya. Merantau. Mencari suasana baru. Oleh suasana baru. Oleh. Aku mendapat banyak suasana baru. Menyenangkan enggak? Enggak mesti menyenangkan, kadang ono senepe. Salah sijine? Apa ya? Ya mbono. Iya lek ndak duwe iku senep. Oh, lek ndak duwe senep. Ya ampun. Apa? Hal apa sing paling awakmu benci? Hah? Hal apa sing paling awakmu benci? Hal apa? Apa ya? Sing paling gak seneng wis awakmu iku apa? Aku gak seneng lek diselingkuhi. Masalah cinta berarti iki. Lah sik, apa yo hal sing gak aku seneng? Iya, tak terus lah, tak terus lah. Masalah cinta, ngomong masalah cinta, iki arek-arek kan mesti ndak ro. Apa aku dicinta? Lah, wong ngomong selingkuh iku mau. Iya, selingkuh. Wis nikah apa durung? Wis, aku wis rapi. Berarti awakmu aja arep-arep. Aja arep-arep. Enakan sik bujang apa wis rabi? Enakan sik bujang. Aku jujur wonge kok. Lah kok iso? Iya enakan sik bujang. Tapi kan enggak menyesal toh, rabi. Tapi aku tidak menyesal. Tidak terlihat dari mataku, aku tidak menyesal. Tidak menyesal tapi bengen-bengen.
aja sih. Orang tua masih ada ya? Masih ada, alhamdulillah masih ada. Masih sehat walafiat. Di Lumajang apa di anu di luar kota? Mamaku saiki di Kalimantan Barat, bapakku di Banyuwangi. Mencar. Iya, kan kita keluarga berpencar. Terus ketemu nih, Dek, di? Di telepon. Selali. Dek Nganjuk. Alun-alun Nganjuk. Yang penting komunikasi ya. Iya, yang penting komunikasi. Komunikasi. Nah, iya. Selama ini apa itu jenenge bapak mbak ibu ngerti lah penggawane mencolok-mencolok nang Bali nang Malang. Ngerti. Wong tuaku mesti ngerti apa sih tak lakon. Kayak aku nak kerja di Malang, di Surabaya, nandi Rono Rene pasti ngerti. Pamit lah ya. Pamit. Berarti termasuk anak yang anu mungkin anak sing soleha. Solikit. Iya kan, nang wong tuwa ya kudu anu, kudu apa iku jenenge? Patuh. Sal. Iku nomor 1. Dungane wong tuwa nomor 1. Selama iki ana ndak awakmu melakukan sesuatu sing nggarai wong tuamu sedih? Sering. Yo nggak ada kepikiran, yo nggak ada wong tuaku. Kadang, yo ngono lah. Sering pokoknya sih. Wow, kok jeru ya? Iso, anu. Iso cerita salah si jine. Sing apa iki sing garai sedih nang wong tuwa. Iso ndak cerita? Lah ndak iso ya ndak apa-apa. Sing aja sing nemen ya. Iya. Karena aku enggak sengukur lek sing diceritakno iki sakmene berarti ono sing lu nemenan maneh. Ndak. Enggak sing nemen. Apa ya? Nemen lho soalnya anak telu sih sing nemen menurut aku. Ha. Tapi sing aja sing nemen-nemen ngono. Iya. Sing pas SMA. Apa pas SMA? Aku mbiyen SMA kelas 1 rek. Terus karena aku meler bolos kan ulan iku sekolah mek 2 minggu. Iya, terus ndak munggah terus aku dikon pindah sekolah, tapi aku njaluke nang wong tuaku langsung kelas loro ndak gelem bali ning kelas 1. Dan iku bapak ibuku bingung pasti. Ndek ini dia ono sekolah sing langsung kelas loro. Loh. Loh. Tit lho, tak tit iku. Ya akhirnya aku dipindah salah satu sekolah. Di pojokan. Langsung kelas loro. Langsung kelas loro ya. Hal gila apa sing pernah mbok lakoni? Hal gila apa ya? Sing menurutmu gendeng wis apa? Apa yo? Yang paling greget no selama ini. Hal apa? Gila apa yo? Soalnya refleks biasa nih. Refleks. Ya. Refleks. Kaya, oh tahu sih aku. Budal aku, wayu. Wayu is gayus. Tepoku macam kaya artis is. Marungono. Terbawa suasana mulai nih cekeran aku lah. Pas tuh di rumah mobil kaitan ilin ya aku kok cekeran yuk. Kisu di telepon mbak heelsnya ketinggalan di bawah meja. Kepingin ndak kan iku mang ono beberapa hal sing membuat orang tua sedih ya.
ono tiga ya sing nemen ya. Apa ndak kepengin gawe wong tuwa seneng? Jenenge anak ndek nini pengen lah ndelok wong tuane seneng, ndak kepikiran anake. Pasti kepengin. Selama iki apa sing wis dilakoni kangge iku? Sing dere ibuku seneng lah. Iya, iya dua-duanya lah. Aku ndelok ibuku seneng iku pas aku pertama kali merantau nang Bali. Pertama kali merantau nang Bali, aku iku ngelamar kerja di es krim. Iku aku ndak ngomong bapak ibuku, karena bapak ibuku ngomong aku ku kerja di hospitality. Akhirnya aku meneng-meneng ngelamar kerja di es krim. Dan iku mulai teko nol. Mulai aku sing ndek iso kora-kora nyapu, iku aku kora-kora nyapu, ngepel. Resik-resik ini nih, terus sing ndak iso masak, nggih brownies, nggih honeycomb dan lain-lain, aku iso sampai aku jadi team leader. Iku sendiri bapak ibuku maksudnya bangga ndelok anake. Oh, ternyata anakku asline iso. Cuman selama iki apa yo? Mungkin males, mungkin pergaulan. Kok iso ngomong pergaulan apa koncone gaul-gaul? Oh, anak hype abis. Gaul abis. Berarti lek awakmu iso sembarang, iso nyapu, iso kora-kora, iso gawe jajan, iso gawe sembarang. Berarti kan enak to bojomu? Iya. Enak. Iya. Yo ndak ero yo aku. Loh, kok iso ndak ero? Jajal guys. Loh, apa? Jajal guys tak takokno yo. Oh iya, iya iya. Pernah sedih? Tahu. Pernah nangis? Sering. Kapan terakhir nangis? Terakhir nangis beberapa bulan yang lalu. Karena apa? Karena apa yo? Yo, ono lah masalah. Apa masalah? Ono masalah ini nih. Nemen nih berarti ya, sampai nangis. Nemen, nemen. Wis terselesaikan apa belum? Masih. Orang tua mengetahui lelek misalnya awakmu dalam kondisi sedih? Iya pastilah, pasti ngerti orang tua aku. Dan sing selama ini nyemangati aku, kayak aku support itu orang tua. Aliannya pak wajah sing iki. Ya ana apa bahas apa ta ya pas pacaran biyen ya sedih karena ya. Selama apa lek ngarani iki kan wis nikah. Sadurunge nikah iku wis pacaran berapa kali? Weh, mulai pacaran kapan? Aku mulai pacaran ku SD kelas 6. Astagfirullah. Tapi aku mulai pacaran nih SD ku, SD kelas 6, SMP kelas 1, SMP kelas loro putus. Telung tahun nih. Mulai SD. Mulai SD. SD ku sih. Aku SD ku wis lewat bek lah. Arek ini ku pacarmu. Iya, kakak kelas. Oh, duduk kakak kelas ku sih. Koncoe masku. Mas sepupu. Ambil di perapatan. Masku. Tahu di. Sak ono ndak? Ono mana? Oke. 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 Tapi sak wis iku selama itu kah? Iya. Rong tahun setengah. Setahun. Ya. Sering diputus apa mutus? Sering diputus apa ya? Sering memutuskan. Sering memutuskan sih. Sering memutus?
Soalnya aku sering diselingkuhi, Rek. Arek wis ngwenang ini diselingkuhi. Loh. Menopo ibumu ana sing golek mantu kaya aku? Tergantung. Tergantung weton. Jadi saya ini proyek di Malang ya? Iya, di Malang. Kok ada SPG? SPG anak di Malang. Sampai Oktober. Kok moro-moro SPG di Malang? Soalnya ditawarin di kono. Jadi ndak ono mana. Ndak lu macam apa ndak ono? Ndak ono. Aku sengaja pengen ngilang soalnya. Ya, suasana baru. Mencari pemandangan baru. Tapi oleh ya. Maksudnya oleh ya. Enggak sih. Apa sing paling gawe awakmu seneng? Seneng ya lek ketemu, lek kumpul ambek kanca-kanca itu pasti seneng. Soalnya kalau di Wian aku galau, Rek. Aku ku ngini-ngini melankolis, Rek. Percaya enggak sih? Enggak ya, aku ya iya kok. Lek terkait uang tua? Hah? Senggara awakmu seneng? Ya seneng lek pas kumpul bareng di omah. Soalnya mulai SMP aku jarang kumpul bareng untuk aku. Apa? Ya mbien iku papaku kerja di Kalimantan, terus di Ambon. Mamaku mulai mbien iku kerja mesti keliling se-Indonesia. Jadi jarang ketemu. Terus selama iku uripe sapa? Ambek tanteku, ambek sepupuku, adikku, mbak-mbakku. Jarang sih, maksudnya ketemu wong tuaku ku jarang. Jadi aku lebih sering ketemu kanca-kancaku ambek ya dulur kuliahane. Sedih enggak? Sedih pasti kadang ngerasa kok kesepian. Kemana lain dulu padang keluarga iso buka bareng, bendina bareng. Aku pasti kadang menok kapan ya aku. Mang kan anu apa itu jenenge? Wong tua sedih gara-gara krungu awakmu sedih. Ngerti kan wong tua kan mau kan ono tiga hal jarine mau yo sing nemen kira-kira setelah orang tua kerungu merasa bersalah ndak ya pastilah merasa bersalah kadang koyo ya apa yo kadang aku ngerasa oh iya mungkin iki aku enggak nurut ambek wong tua aku jadi kadang ya penyesalan di buri ya, dengar pendaftaran jenenge. Ya kadang ya ono lah rasa menyesal terus rasa salah nang wong tuwa. Lah misale wong tuamu nonton terus kan kate ngomong apa? Tentang iku mau. Maafkan aku. Aku ndak iso maksudnya aku ndak iso ngomong lek nang wong tuaku ku ndak iso ngomong. Ini sepurane ya. Aku salah, ndak ada iso. Jadi kadang mek tak peluk terus maafkan anakmu ini ngono tok wis. Terus mami ya apa? Ya pasti ngomong. Wis kok ojo nggudu nang wong tuwa. Di saat mami ngomong ngono apa sing kon rasakno? Loro asine atiku keloro. Asine yo ngerasa salah. Dan pasti lah ono koyo yo ndak wis cukup. Dan yo semoga saja tidak terjadi lagi. Maksudnya sing wingi Mas sampai masalah iki tak anggap yo wis lah aku kudu iso ya koyo kudu iso berubah. Ya meskipun iku enggak gampang yo asline. Tapi aku yakin aku iso. Iya. Kan ora berubah dadi koreng. Ping. Berarti bisa dibilang iki masa-masa sulit, masa-masa terburuk.
aku sangat merasa terpuruk saat ini. Aku iya sangat terpuruk sebenarnya, tapi aku enggak tahu sih maksudnya duduk nonton kayak iki lho aku sedih iki lho aku enggak. Jadi ya wis ya sini ki aku seneng susah yuk pancet drenges. Saking pintuku iso ngomong paling masuk angin aku. Ono gak apa iku jenenge? Apa lek ngarani pesan-pesan kangge wong sing nonton mungkin sing punya masalah serupa, sing lagi terpuruk, lagi sedih, untuk mengatasi iku teko versimu ono ndak? Ya apa carane? Apa ya? Lek iso sih, lek ndek masalah apapun aja enggak usah ngetokno nang wong. Kene awal dhewe ku cukup bagi nang wongku sing seneng. Ndak usah didudukno sing sedih-sedih. Kadang wong iku mek pengen ngerti masalahmu tapi belum tentu respect. Kan mungkin masalahmu iso bocor menjobo. Soalnya iki rek sing tak rasakno. Dan masalah apapun pancet guyu. Pancet tersinggung. Pun oleh guyu ganteng ayu rek. Temenan iki percaya mbak aku. Kaya aku ini belum. Guyu drenges. Iki masih cilik-cilik sangar ya. Mangane. Umur wira mesti. 22. Loh, sik 22. 22 sudah punya masalah sing membuat dia terpuruk. Tapi dek sik tetep gelem song guyu. Wong wedok kudu kuat rek. Ijen tatak. Kulo. Sing patut dicontoh teko Firda, ya apa carane? Mergo kabeh wong iku kadang-kadang ya gak respek setelah ngerti masalah awake dhewe. Ya muga-muga kabeh mungkin sing nonton setelah nonton iki terus duwe apa duwe cara sing garai somari anumu apa masalahmu. Ya wis. Ojo suwe-suwe. Soale arek iki mang request ojo suwe-suwe Mas ngono. Aku. Ojo suwe-suwe Mas aku ndak kagak. Aku wedi lah. Aku wis kerasa asline. Engko lek jeru-jeru dhewe ndak gelem jeru-jeru. Ya wis ya. Suun ketemu maneh di channel Iki jagongan, omong-omong kosong, musuh Lumajang, ojo guyon.